Hai, assalamualaikum. Selamat dengar. Okey, bertemu kita di Azam Tiga Perjalanan. Semoga anda berada dalam keadaan sihat dan berada. Amin. So, video hari ini, video aku nak ke Jack Racing, Mutek Ramai Melaka. Untuk aku tukar class plate. Baru ni aku dah tukar class plate per class. Aku pakai class plate yang original, tak padu. So untuk hari ni, aku kena tukar class plate CYT Racing untuk dapat kelajuan cengkaman yang maksima macam tu. So jom kita pergi ke Zeng Racing. Okey, layan. Hai, aku dah sampai. Pagi ni aku berada di kedai Zeng Racing. Untuk aku projek untuk RS Petronas aku lah. So baru ni aku sudah tukar hyperclass. Class plate aku pakai standard. So dia tiada mencengkam lah. Pasal hyperclass kan bahan racing, aku class plate aku pakai standard punya. So terpaksa lah aku tukar untuk mendapat lebih cengkaman. So aku pakai jenama CYT Racing, class plate racing, keluaran Taiwan, CYT. Harga pun boleh tahan, mampu milik. So jom kita tukar, jet tukar class plate kita dah siap. Kita boleh try on board. Okey, tunggu. Jack, cerita sikit siapa kena tukar class plate racing, untuk apa? Class plate racing ni untuk bagi lagi grip, lagi cengkam lah. Lagi cengkam lah? Pasal motor dah modi kan. Power dia lain, bila kita tarik dia, kalau dia grip, dia tak menerik lah. Pick up sikit lah. Pick up, kalau dia menerik, masuk bunyi dia kuat lah. Motor macam slow lah. Okay. Class plate menerik lah, tak support lah. Okay, kalau bagi standard, okey lagi. Memang okay, menerik lah. So, menerik lah. Boy yang ni dia bercengkam lah, boy yang racing. Haa. Ni eh. Okay. Jack boleh tunjuk apa beza standard dengan tu. Dia tengok, Jack tunjuk beza clutch plate standard dan racing. Tengok. Ni beza color je lah. Ni yang original lah. Tapi grip. Ni boleh racing lagi lah. Lebih kurang macam Tobaki lah. Sama je lah. Tobaki original pun okey juga. ง่อกันให้ปิดเดี๋ยวต่ออ่ะ275K อ่ะเดี๋ยวไปฟัง275นี่
โอเคจันเตะเจ้มาสร้างเนาะแต่เดาเข้าไปอ่ะฮะแต่เดาเข้าสอบไปอ่ะจันเด้อโอ้เดี๋ยวนี้กูมาถึงยี่ดูอ่ะโอเคจะให้ยูaku cuba pula pakai dia nama Istimo ah. Ha, Istimo brand daripada Itali. Ah 1550. Ah makin lancar, makin bertenaga. So kalau hangpa berminat boleh datang kedai ni lah. Ah beli minyak hitam Istimo Itali. Tengok. Warna biru. Oh, warna biru ah. Oh. Oh, lain macam. Kulen warna merah. Hitam kita kasih biru. Mana biru? Wah. Oh, ah. Pekat noh. Hmm. 15.50. Ya. Dia ada lain lagi kan? Ada 10.40, 90 tak sesuai ah, iwe. Ya. Kejap habis nanti cepat kurang. Lagi dah pekat sikit. Yo. Ah. Pemandangan sudah selesai. Aku dah bawa motor aku ni. Oh, pick up boleh tahan. Ah, macam tu lah kehidupan. Ah, so dah selesai projek aku tukar hasprint
daripada CYT Racing untuk RS150 Petrona Upgrade. Okey, sekian itu dulu video aku untuk hari ini. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.